Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin dimuliakan, dulu kita tidak ada di dunia ini. Kemudian Allah SWT telah datangkan kita ke dunia ini. Dan ini tidak lama. Allah SWT akan pindahkan kita ke alam yang lain, yaitu di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka janganlah dijadikan dunia ini sebagai ukuran kesuksesan, kegagalan, kesusahan, kegembiraan. Karena dunia ini tidaklah lama. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tiba-tiba sudah hampir habis kehidupan dunia ini. Hari-hari kita dengar, fulan telah meninggal dunia, fulan telah meninggal dunia. Tetapi di negeri akhirat sana, hari-hari didengar, fulan baru datang dari dunia, fulan baru datang dari dunia. Diceritakan dalam satu riwayat, bila orang baru meninggal, meninggal dunia, masuk di alam kubur. Kalau dia orang beriman, maka orang-orang beriman yang ada di alam kubur pada ngumpul untuk menjumpai dia. Orang-orang di alam kubur pada bertanya, bagaimana keadaan dunia sekarang? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana teman-teman saya itu? Kalau mereka mengatakan, teman kamu sekarang dalam agama, mengamalkan agama, maka orang-orang di kubur pun pada gembira. Tapi kalau ada berita, bagaimana fulan? Oh, fulan itu kan sudah setahun yang lalu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka terkejut. Sudah mati kok tidak kesini? Berarti dia matinya tidak dalam iman. Dia ditempatkan di tempat yang lain, tempatnya orang-orang kafir sana. Kalau dia mati dalam keadaan iman, mesti kesini ini. Tempat pertemuannya di sini ini, katanya mereka itu. Semoga Allah tetapkan kita dalam Islam, tetapkan kita dalam iman, hidup dalam iman, mati dalam iman, berkumpul orang-orang ahli iman di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di surga Allah. Insyaallah mereka. Itulah doa kita, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Kalau orang itu menganggap kesuksesan, kegagalan adalah dunia ini, maka dia ini akan keliru. Dunia ini baru satu langkah dari kehidupan manusia. Setelah itu masih ada bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, nggak ada batas langkah-langkah kehidupan manusia ini. Oleh karena Ta'ala, maka Allah utus para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada nabi diutus untuk urusan-urusan bagaimana membuat jembatan, bagaimana memperbaiki pertanian, bagaimana memperbaiki rumah. Tapi nabi-nabi semua diutus adalah untuk memperbaiki manusia. Kalau nabi kita dan jin juga, karena jin ini juga seperti manusia, akan ke akhirat yang selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, para nabi, para rasul semua dikirim untuk memperbaiki manusia. Karena inilah makhluk yang akan kekal. Kalau rumah diperbaiki, bagaimanapun baiknya, ya ditinggal. Tapi kalau manusia ini, kalau baik dia akan beruntung selama-lamanya, kalau jelek dia akan rugi selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia ini kalau dia baik, nanti kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Maka para nabi itu pikirannya itu memperbaiki orangnya aja yang dipikirkan. Kalau orangnya baik, nanti yang lain-lain itu oleh Allah akan ditata. Jadi kalau orangnya ini buruk, walaupun rumahnya baik, jadinya kayak rumah sakit. Bangunannya baik, orangnya sakit semua. Rumahnya baik, orangnya pada penyakitan semua. Enggak ada gunanya. Nah, malaikat Ta'ala, kalau ada anjing, terus kamu kasih kalung dari emas, kamu kasih pakaian mahal, apa dia harus menjadi kambing, malaikat? Apa tetap anjing? Hah? Tetap anjing saja. Begitu juga,
Manusia itu kalau dia itu jahat, walaupun pakainya baik, rumahnya baik, ya tetap jahat aja. Namanya anjing, dikalungi emas, bukan terus jadi manusia, ya tetap anjing saja. Tapi semulaikan, kalau dia itu memang manusia, waras, nanti sudah otomatis sudah berpakaian sendiri. Nggak akan dia itu telanjang seperti kera, tidak. Maka yang penting itu bagaimana manusia itu jadi manusia, jadi hamba Allah SWT, jadi yang jadi baik. Maka kalau manusia ini jadi baik, nanti kehidupannya semua akan jadi baik. Kalau kehidupan baik, tapi manusianya tidak baik, nanti jadi seperti orang beli sepatu. Sebenarnya. Sepatunya itu mahal, harganya 10 juta, sepatu paling mahal. Belum ada di Indonesia ini, 10 juta itu. Tapi dipakai itu nggak pas, keseseken, atau lodo. Kebesaran. Akhirnya dipakai itu mengingis saja, mengingis saja. Orangnya itu meringis. Karena apa? Karena jalan itu sakit, karena sepatunya enggak pas. Begitulah orang dunia itu, mereka. Orang dunia itu rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi meringis terus. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa tenteram. Sudah banyak uang juga rasanya masih kurang terus. Sudah enak rasanya juga enggak enak terus. Tapi semulaikan, kalau orang itu agamanya baik, rohaninya sehat, seperti orang yang sehat itu badannya itu. Orang sehat, bodot itu. Kalau panas, malah keringetan seger. Kalau dingin, enggak apa-apa, anget aja. Karena ini badannya kuat, sehat. Begitulah kalau orang itu amalannya baik, imannya baik. Kondisi macam-macam dia ini, tenang aja menghadap kepada Allah, istiqomah terus, gak peduli. Karena apa? Hatinya itu baik, maka dia ini jadi tenang, dia jadi tenteram, jadi bahagia. Dalam api pun bisa jadi bahagia, kayak Nabi Ibrahim AS. Diseret-seret oleh orang kafir Bilal radhiyallahu anhu, tapi dia merasa bahagia. Karena aneh melekan, kalau orang digebuki orang itu bagaimana bisa bahagia? Tapi Sayyidina Bilal ini bisa bahagia ketika digebuki orang. Karena dia digebuki untuk kekasihnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah semelekannya. Namelekan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya iman kita ini lurus, amalan kita lurus, kita buat suasana. Itu suasana perjuangan yang mulia Nabi Agung SAW. Ini akhir zaman ini semula kan, fitnah itu tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ujian tambah berat, tambah berat, tambah berat. La ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Zaman tambah hari, tambah berat, tambah berat. Nabi mengatakan akan datang fitnah kayak malam yang gelap gulita. Sehingga banyak orang yang pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Naudzubillah. Sore masih beriman, pagi sudah menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan dunia. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, fitnah ini semulaikan. Awalnya fitnah. Awalnya musibah. Musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar yang datang kepada umat ini dua perkara. Yang pertama kali adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini musibah yang terbesar bagi umat ini. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Nabi mengatakan tidak ada musibah melebihi perpisahan umatku dengan aku. Sehingga ketika Rasulullah wafat itu banyak orang guncang. Guncang tidak karuan. Bahkan sebagian murtad. Karena ibaratnya matahari itu, matahari tahu-tahu tenggelam. Bagaimana enggak bingung orang semuanya. Kemudian yang kedua semuanya kan, musibah yang terbesar yang terjadi kepada umat ini adalah hilangnya masyarakat sahabat. Dulu itu ada masyarakat sahabat yang pusatnya di Madinah. Itu ibaratnya dunia ini panas terik, enggak karuan gitu. Ada yurtnya, ada tempat berteduhnya. Itulah namanya masyarakat sahabat. Orang yang kekeringan, kepanasan, kesakitan apa masuk itu mak selas terus seger lagi.
lah masyarakat sahabat itu telah hilang. Ketika masyarakat sahabat itu masih ada semuanya kan, umat Islam ini imannya itu kekuatannya kayak gunung-gunung, enggak bisa digoyahkan siapa aja. Tapi setelah ini masyarakat sahabat ini enggak ada, nah, gunjang ganjing ala perahu kita, gunjang ganjing kurang momotan. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kata para ulama, nah sekarang harus kita itu terus bagaimana untuk supaya musibah yang dua musibah besar ini bisa terobati itu bagaimana. Namulakan Allah Subhanahu wa Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Gantinya apa ini? Enggak ada gantinya. Tidak ada gantinya, kata para ulama, kecuali dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi dengan sesungguh-sungguhnya, karena Nabi mengatakan orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Walaupun kita ini enggak bisa melihat Nabi, enggak bisa berkumpul Nabi, dengan cinta kepada Nabi, semoga nanti akhirnya juga bisa berkumpul di sana bersama Nabi. Yang ketiga, banyak berselawat kepada Nabi. Orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi nanti akan berdekatan kepada Nabi pada hari kiamat. Ini gantinya, teman-teman. Ini untuk mengobati musibah pertama ini. Hidupkan sunnah Nabi, cintai Nabi dengan sungguh-sungguh, banyak baca selawat. Insyaallah, teman-teman. Kemudian musibah yang kedua, hilangnya tempat berteduh yang namanya masyarakat sahabat. Nah ini bagaimana? Ngobatinya ini bagaimana? Ngobatinya kita bikin perkumpulan-perkumpulan fikir agama. Di masjid-masjid kita bikin 5 amal masjid sebagai gantinya masyarakat sahabat. Nah, kita kumpulkan umat Islam untuk fikir agama sama-sama. Di mahalah-mahalah kita, di masjid-masjid kita, kita bikin majlis taklim, kita bikin majlis-majlis zikir. Bagaimana saya supaya bisa selamat ya Rasulullah? Hadirlah dalam majlis-majlis zikir, kata Rasulullah. Dan setiap kamu menyendiri, gerakkan lisan kamu untuk berzikrullah. Jadi kita ini harus punya itu teman-teman di masjid, ya, untuk duduk sama-sama mikir agama, buat taklim, zikir sama-sama. Ini sebagai gantinya masyarakat sahabat. Kalau kita menyendiri saja, man syadda syadda binar, orang yang menyendiri itu aja diterkam sama setan nanti. Orang itu kalau menyendiri, enggak punya teman-teman untuk amal agama, akhirnya diterkam sama Yusuf. Shalom, kan? Maka Habib Umar bagaimana syairnya? Berkumpul orang-orang soleh adalah nikmat dunia di surga, gimana itu? Berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama itu adalah nikmat surga yang ada di dunia, katanya. Karena nanti kalau di surga itu ya kamu mau kumpul siapa? Kumpul orang-orang iman dong. Nah kalau kamu di dunia kumpul orang-orang iman, orang-orang soleh, itu nikmat surga yang sudah di dunia. Musahabatur rijali zabil wafai naimul khuldi fi daril fana'i, katanya satu ulama Yaman. Berkumpul orang-orang dabil wafa yang dia menepati janjinya dalam mengamalkan agama, naimul khuldi, adalah nikmat surga yang ada di dunia. Nah kita buat itu malahan ya. Loh, nikmat surga itu kan bukan itu saja, Pak. Di surga juga makan, berarti kalau makan di dunia sama juga nikmat surga. Oh, lain. Kalau makan di dunia itu makanannya enggak enak, dan setelah makan terus mencret. Nah, tapi kalau kumpul orang sholat itu orangnya itu juga nanti. Di surga itu orangnya itu juga, tapi wajahnya sudah ganteng, yang hitam-hitam sudah jadi putih, ya. Yang sakit-sakitan diabetes, mumet, rambutnya sudah putih itu sudah hitam lagi, ya. Ganteng-ganteng lagi udah. Baru melihat saya itu sudah enak. Kalau di dunia ya mungkin dilihat tuh nggak begitu enak karena penyakitan, ngantuk. Di surga itu tidak ada orang tidur. Di surga itu malah karena nggak ada orang capek, seger terus. Enak ya, enak kan.
Tidak ada orang ngantuk, tidak ada orang tidur. Seger semua. Kekal abadi berjuta-juta tahun. Semoga termasuk kita. Nah, mulai kan untuk mengobati dua musibah ini tadi, kita keluar jalan Allah. Insyaallah mulai kan. Dan keluar jalan Allah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mencintai Nabi, berselawat kepada Nabi, tambah dekat kepada Nabi. Dan kita akan membentuk tempat-tempat teduh. Nah, masyarakat yang niru-niru sahabat di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar. Bagaimana kalau begitu? Insyaallah malikan. Biar musibahnya umat ini tidak kebablasan. Ini kalau dua perkara ini enggak ada, malikan. Umat ini tambah. Ibaratnya orang pada sakit enggak ada rumah sakitnya. Ibaratnya orang pada sakit enggak ada obatnya. Terus bagaimana? Tambah parah aja, tambah sehari. Tapi kalau ini dibuat, ibaratnya orang sakit itu ada dokternya, ada rumah sakitnya, ada obatnya. Ya mungkin tidak sembuh, tapi mereda, berkurang. Mungkin juga satu dua ada yang mati juga. Masukkan rumah sakit malah ada yang mati juga. Keluar malah beling, ya bisa saja. Tapi itu tidak banyak. Biasanya pokoknya orang itu ke rumah sakit itu ya mesti ada manfaatnya. Biasanya begitu. Itu sudah sunnatullah, tertib Allah begitu. Insyaallah malaikat. Inilah untuk mengobati musibahnya umat ini malaikat. Maka semalaikat yang hari ini mau 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa silakan berdiri ke belakang. Obololoh. Termasuk yang mau setahun. Nanti. Iya lah. Molas. Kekerasan. Nanti setahun. Silakan. Yang mau setahun. Yang mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Sekarang 3-3-4 diulang tadi. Yang masih ingat diulang, monggo. Di balai ini mbak, monggo. Ceritanya udah sudi, monggo. Sing nom baru situek.